MNC Group kembali memberangkatkan lebih dari 100 karyawannya mengikuti wisata rohani bagi karyawan Muslim menjalani ibadah umroh. Sementara karyawan Kristiani beribadah ke Yerusalem. Alhamdulillah bisa nyemkabah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci merupakan impian setiap umat Muslim. Begitu pula dengan 10 petugas keamanan dan 93 karyawan dari berbagai unit bisnis MNC Group yang mengikuti ibadah umroh. Berkat prestasi dan kinerjanya, mereka terpilih diberangkatkan ibadah umroh oleh CEO MNC Group, Tanu Sudibyo. Momen ini diharapkan bisa menjadi introspeksi diri bagi karyawan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pada akhirnya kita sendiri akan diuntungkan. Ya, kalau kita menjadi insan yang lebih baik, kepribadian kita lebih baik, ya, kemudian juga perilaku kita lebih baik. Ya, kalau kita lebih baik, ya kita sendirinya MNC Group secara keseluruhan juga lebih baik. Semua peserta berasal dari semua lapisan karyawan. Hingga kini, 456 orang yang terpilih dalam wisata rohani, sejak pertama dilaksanakan 333 karyawan berangkat umroh dan 123 karyawan lainnya wisata Holy Land. Dari Jakarta, Dini Raffio dan Erik Widiono melaporkan.